Halo teman-teman, jumpa lagi di Rimawan Vlog dan Kirina Nursery. Dan di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang fermentasi media tanam. Apa itu media tanam fermentasi? Media tanam fermentasi adalah media tanam yang sudah melewati serangkaian proses fermentasi. Nah, proses fermentasi sendiri merupakan proses pengubahan, yaitu pengubahan bahan dengan bantuan mikroorganisme untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, bahan-bahan pada media tanam, ibaratnya itu nanti akan diubah agar bisa menjadi rumah yang nyaman untuk aglaonema. Nah, fermentasi media tanam ini memiliki tujuan, antara lain, 1. Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi pada bahan media tanam, sehingga unsur-unsur pada media tanam itu diubah menjadi lebih baik untuk tanaman. Bila awalnya nutrisi yang ada di media tanam sulit diserap akar tanaman, dengan bantuan mikroorganisme, bahan media tanam tersebut diurai. Lalu, zat hara di media tanam bisa dengan mudah diserap untuk menunjang kebutuhan pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua, proses fermentasi menjadikan media tanam minim patogen. Patogen atau mikroorganisme jahat akan diganti dengan mikroorganisme baik. Tanaman tidak lagi disibukkan untuk bertahan hidup dari serangan-serangan patogen, melainkan fokus untuk pertumbuhan yang optimal saat repotting. Ini contohnya ya, akar tanaman akan terlihat lebih putih dan lebat. Lalu yang ketiga, media tanam yang sudah difermentasi ini menyehatkan tanaman, membantu meningkatkan metabolisme dalam tubuh tanaman. Jadi setelah menggunakan media tanam fermentasi, aglaonema akan terlihat lebih rimbun dan di beberapa kasus terlihat aglaonema cepat bertunas. Fermentasi sendiri dibagi menjadi 2, yakni fermentasi alami dan fermentasi buatan. Fermentasi alami itu terjadi secara alamiah, yakni di lingkungan yang terbuka, dalam keadaan basah dan lembab dengan kerjasama antara mikroorganisme tanah atau rumen dalam kotoran ternak. Namun kelemahannya, fermentasi alami ini terjadi cukup lama dalam kurun waktu sekitar 2 bulan. Makanya sekarang proses fermentasi dilakukan dengan bantuan aktivator kompos, contohnya EM4, cairan fermentasi dengan teknik anaerob atau kedap udara. Nah, ini membutuhkan waktu selama sekitar 1 bulan dan perlu tambahan molase atau gula tetes tebu. Nah, saya sendiri sudah bertemu dengan ahli. Jadi saya minta itu sama ahlinya, bisa nggak sih membuat cairan yang bisa memangkas waktu? Akhirnya menggunakan cairan fermentasi Neo Activ RJ37. Bahkan di cairan fermentasi Neo Activ ini tidak membutuhkan tambahan molase dan prosesnya itu hanya dalam kisaran waktu yang sangat singkat, yakni 3 hari sampai 1 minggu, tergantung bahan yang digunakan dalam media tanam tersebut. Mikroorganisme di cairan Neo Activ ini dirancang khusus dan memiliki kekuatan berpuluh-puluh kali lipat dari dekomposer biasa. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk membuat media tanam fermentasi ala Rimawan Vlog. Saya akan membuat media tanam premium 7 bahan. Pembuatan media tanam ini pernah saya kupas di episode 78, tapi kali ini saya lebih fokus pada proses fermentasi dari waktu ke waktu. Media tanam yang saya buat yakni komposisi untuk musim hujan. Komposisi musim hujan ini bisa digunakan untuk musim kemarau dengan catatan intensitas penyiramannya akan lebih sering. Bahan-bahan yang dibutuhkan yakni 5 pot sekam mentah, 2 pot pasir malang, 1 pot pakis cacah, 1/2 pot sekam bakar, 1/2 pot kokopit, 1/2 pot andam atau kaliandra, atau bisa juga humus daun bambu, dan 1/2 pot kompos. Setelah bahan-bahan tersebut dicampur, jangan lupa tambahkan kapur dolomit secukupnya. Kapur dolomit memiliki fungsi untuk menjaga agar media tanam memiliki pH mendekati netral. Setelah itu dilakukan penyemprotan secara merata pada bahan media tanam yang sudah dicampur tadi menggunakan cairan fermentasi 3 hari jadi yakni Neo Activ RJ37. Takarannya 10 ml per 1 liter air bersih. Setelah itu, masukkan dalam kontainer tertutup rapat. Nah, fermentasi dengan Neo Activ RJ37 bisa dengan teknik aerob, yakni menggunakan oksigen, atau anaerob tanpa oksigen alias kedap udara. Saya akan menggunakan teknik keduanya sekaligus, yakni aerob dan anaerob. Selama 24 jam pertama, kontainer ditutup rapat. Kemudian setelah itu, tutup dibuka atau ditutup tetapi tidak rapat. Sebelum saya buka tahapan per tahapan fermentasi media tanam, bagi teman-teman yang merasa kesulitan mendapatkan Neo Activ, saya sudah menyediakan Neo Activ RJ37 di toko online Kirina Nursery. Ada 4 toko, yakni di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, dan di Bukalapak. Selain itu, juga sudah ada agen-agen yang bergabung. Jadi, simak di kolom deskripsi, di situ ada nama tokonya, ada alamatnya, dan ada linknya, link jualan di toko online. Jadi, teman-teman bisa lebih murah mendapatkannya. Artinya, harga jualnya dari saya, harga eceran itu sama dengan para agen. Bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi agen, kalau sekiranya belum ada di kotanya, karena hanya ada 1 agen di 1 kabupaten atau kota, nah itu silakan kontak saya di nomor 081356760248, WA saja ya. Dan di nomor ini juga saya menyediakan waktu atau berkomitmen untuk diskusi, kemudian tanya jawab atau konsultasi seputar perawatan aglaonema ala Rimawan Vlog. Oh iya, Neo Activ RJ37 harganya Rp50.000 per 100 ml. Bila teman-teman menemukan di toko online itu harganya di bawah 50.000, itu berarti bukan dari agen resmi. Kalau teman-teman membeli di bukan agen resmi, saya ragu keasliannya. Berarti kita langsung ke tahapannya ya. Yuk. Ini dia hasil kemarin ya, dilakukan fermentasinya, pencampurannya, penyemprotannya, dan ini hari pertama atau 24 jam setelah disemprot Neo Activ RJ37. Kita buka ya. Jadi tahapan fermentasi itu, tahapan ke mesofilik, lalu termofilik, termofilik ke pendinginan. Nah, kita memasukin tahapan mesofilik. Tahapan mesofilik terjadi peningkatan suhu antara 0 sampai 40 derajat. Nah, ini bakteri atau jamur pembentuk asam itu terbentuk. Makanya kalau di sini tercium bau kalau makanan itu kayak seperti tape gitu kan. Nah, peningkatan suhu itu akan kerasa nih. Kita coba masukkan tangan ke dalam media tanam. Rasanya itu akan ada hangat gitu. Nah, ini tahapan mesofilik. Nah, setelah hari pertama prosesnya itu saya tutup rapat. Berikutnya kita tutup gini aja supaya oksigennya bisa masuk. Dan nanti akan kita review besok seperti apa. Hari kedua atau 48 jam setelah disemprot Neo Activ RJ37. Begini kondisinya. Jadi, hari kedua ini puncaknya tadi malam ya. Itu ke tahapan termofilik, yaitu termofilik itu peningkatan suhu terjadi antara 40 derajat sampai 70 derajat. Nah, di proses termofilik inilah fermentasi maksimal dilakukan. Setelah itu muncullah ini dia jamur putih seperti kapas, ya kan? Jamur ini normal, teman-teman. Jadi jangan khawatir, karena ada yang bertanya, Mas, ini nanti gagal ya Mas gara-gara tumbuh jamur. Enggak, ini jamur yang baik kok ya, bukan patogen, tapi hasil dari itu tadi tahapan termofilik ke pendinginan. Ini hari ketiga telah disemprot Neo Activ RJ37. Kita akan lihat. Jadi kalau di tahap ketiga ini kita masukin tahap ke pendinginan. Kita lihat ya. Kalau pendinginan itu terjadi penguapan air yang besar. Nih. Basah. Basah kuyup di sini. Kemudian ciri-ciri fermentasi itu sudah jadi, yakni dari warna. Kan kita lihat, kita bandingkan warnanya dengan sekam yang masih mentah ya. Warnanya kontras sekali kan. Ini lebih ngejreng, ini lebih pekat. Ya kan? Kemudian kalau sekamnya, teksturnya itu kita remas gitu masih terasa tajam-tajam. Sementara kalau yang ini kita remas sudah mulai melapuk ya, seperti ini. Ciri berikutnya adalah dari aroma. Aromanya kita cium ya. Kalau aroma yang sudah tercium segar seperti ini, jadi aroma seperti tanah hutan gitu ya. Nah, tanda berikutnya adalah, nah ini dia yang sering ditanyakan, ya kan? Ini ada apa? Tunas-tunas padi yang bermunculan. Memang ada fermentasi yang bisa mengatasi gulma atau tanaman-tanaman kecil. Itu biasanya cara fermentasi itu mengandung herbisida. Herbisida itu dia cairan atau zat yang bisa membunuh tanaman-tanaman kecil ya, tetapi kalau di Neo Activ ini memang nggak ada herbisidanya. Dikhawatirkan nanti justru mematikan juga tumbuhan utama yang kita tanam, makanya itu nggak ada. Tetapi justru keuntungannya ini menjadi ciri khas. Kalau butiran-butiran padi yang ada di sekam ini bisa tumbuh, itu artinya media tanam ini sudah siap menjadi rumah yang nyaman untuk tanaman. Sekaligus ini jadi keasikan ketika kita mau menanam, kita ya kan, kita cabut aja nih, kita singkirkan gulma-gulmanya. Padi itu kalau di sawah jadi tanaman utama, tetapi kalau di sini jadi gulma ya kan, ironis ya. Nah, tips untuk menyimpan, teman-teman bisa mengeringkan lebih dahulu, jadi dijemur dulu sampai kering itu aja, karena kalau nanti disimpan dalam kondisi yang agak lembab atau basah mengundang entah itu jamur, bakteri, dan sebagainya. Nanti pas digunakan, gunakan. Jangan nyimpennya banyak-banyak. Banyak tanya, mas, itu tuh tahan disimpan berapa lama sih? Gitu kan. Sebenarnya tidak ada waktu yang pasti ya, kapan simpan. Tapi, intinya gini, media tanam yang sudah difermentasi ini kan full nutrisi. Jadi semakin lama disimpan, itu nanti akan mengundang hama, kutu, cacing, semut, dan lain-lain untuk. Karena ini memang banyak nutrisinya. Gitu kan. Selain itu kalau disimpan terlalu lama, nutrisi lambat laun akan berkurang atau menghilang, ya kan? Karena waktu ya, waktu durasi yang panjang. Jadi kalau saya sih menyarankan bikinlah secukupnya, apalagi kan hanya waktu singkat ya, 3 hari atau 4 hari tergantung bahannya. Kalau bahannya itu banyak patogennya tentu semakin lama. Atau yang perlu diingat juga takarannya. Nah ini banyak juga yang masih bingung. Kalau saya kan menggunakan takaran 10 ml per 1 liter air. Nah, kalau teman-teman mungkin pengen lebih cepat lagi, bisa jadi 20 ml per 1 liter air, silahkan. Ada juga yang bertanya, mas, itu saya mau fermentasi untuk bahan yang lain tuh kayaknya kok kurang cepet ya, gitu kan. Nah, ada yang fermentasi dengan satu bahan, misalnya sekam aja. Sekam aja itu kalau saya menggunakannya 20 ml per 1 liter air, itu lebih cepat. Jadi nanti jadinya bisa 3 hari. Kalau teman-teman ingin memfermentasi bungus daun bambunya yang kering, itu butuh takaran yang lebih banyak lagi, itu 30 ml per 1 liter air. Demikian juga dengan andam dan kaliandra. Itu takarannya memang harus lebih tinggi lagi supaya kalau ingin mendapatkan hasil fermentasi yang lebih cepat. Tetapi kalau teman-teman nggak masalah waktunya agak lama, ya udah 10 ml per 1 liter air paling semingguan jadinya. Tapi kalau untuk media tanam 7 bahan ini saya sudah memastikan 3 hari, ya mundur 1 hari lah, 4 hari itu sudah jadi. Kiranya demikian proses fermentasi media tanam dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.